Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ibadah Safari Park Baptist Fellowship. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat pagi, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya undang untuk kita semua mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Ya Tuhan, punyanya mulalah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapa kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Siap juga menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati pada kami ini dari awal, tengahan, hingga akhir ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa dan sejarah. Mari kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Berikan salam dari kanan depan belakang Anda. Gak ada orang. Kita banyak berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita persiapkan ibadah kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita akan mengangkat pujian kejayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bayangkan kesalahan Tuhan. Kau berbayang terbesar, dan terbang di kekuatanku.
juga di sana terkasih. Yakin dan percaya bahwa Yesus segala kerjaan bagi dia. Amin. Kita akan tetap menuju memang Tuhan kita. Kita akan menyambut dia sampai akhir hidupku Tuhan.
Kami bersyukur selalu ya Tuhan untuk keajaiban selalu terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami terus menuju mereka yang kau terus menuju yang baik. Di dalam nama Yesus kami jalan Tuhan. Masih ada sukacita baik ujian aku terkasih. Amin. Kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik bagi Tuhan dari persembahan kita pada pagi ini. Kemudian yang bertugas untuk maju ke depan, kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui persembahan kebunan kita. Mazmur 96 ayat ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sebelum persembahan kita datangkan, kita akan puji. Hatiku percaya. Persembahan perpuluhan kami ini ya Bapak, untuk pelayanan di tempat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami mengundang anak-anak saudari ibu untuk maju ke depan. Sidangkan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Sintia. Aktivitas mereka saat sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah anak-anak ini supaya menjadi takut akan Tuhan, taat dan setia untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu untuk dapat mengajarkan anak-anak mendengarkan setiap firman Tuhan, untuk dapat mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami menyerahkan semua kehidupan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas mereka. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ayub 11 ayat yang ke-7. Ayub 11 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Sekali lagi, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Aditya. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kekuatan hati. Kuasa Tuhan selalu nyata dari si firman kita. Kekuatannya selalu menopang setiap seluruh firman. Kuasa-Mu nyata di dalam.
Boleh kita lihat di ayat pasal 11 ayat 7 tadi. Dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Pasal 11 ini adalah pasal di mana titik balik dari seorang ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah dilihat di ayat sebelumnya, di ayat di pasal 9, 10 itu ayub mulai meragukan Tuhan. Dia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Sampai di ayat di pasal 11 yaitu ketemu seorang namanya Gofar. Gofar itu kerabatnya. Dan disitulah Ayub baru memahami siapa Tuhan sebenarnya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini Ayub tidak memahami betul siapa Tuhan. Ada sisi-sisi misteri dari Allah yang tidak diketahui oleh Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, yang takut dengan Tuhan. Kalau mau dibilang, dia pasti dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu hal, yaitu tentang pribadi Yesus atau Allah, itu misteri dari kehidupan yang dialaminya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memahami sisi atau karakter dari Tuhan, yaitu dari misterinya Allah, supaya kita bisa paham apa yang Tuhan mau dan lakukan, kerjakan dalam firman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Di ayat 5 dengan dikatakan, tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitahukan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian dari pada kesalahanmu. Gopar ngingetin kayak yuk, mungkin kamu hari ini hidupmu sebatang kara, semua yang dimiliki musnah, hilang. Tetapi Gopar mengingatkan supaya dia kembali berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Dan apa dikatakan? Mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Ada tiga prinsip komunikasi yang Tuhan ajarkan dalam kita untuk kita bisa pegang prinsip ini. Pertama yaitu komunikasi fokus kepada orang yang diajak bicara. Ketika saya berbicara misalnya kepada Pak Ernest, kalau saya ngomong tapi saya lihat ke kiri, ke kanan, bagaimana perasaannya? Pasti Pak Ernest merasa, loh kok Pak Adit ngobrol tapi fokusnya ke hal-hal lain, tidak kepada objeknya yaitu Pak Ernest sendiri. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan fokusnya bukan kepada Tuhannya. Betul. Kepada masalah, kepada berkat Tuhan, kepada mukjizat Tuhan, apa yang telah dilakukan Tuhannya, tapi bukan kepada pribadinya, kepada orangnya, yaitu Allah. Kita diminta untuk fokus kepada pribadinya, bukan kepada kuasa yang dimiliki Tuhan. Dan komunikasi yaitu bukan untuk kenyamanan kita. Banyak dari kita orang Kristen, kita berdoa hanya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati keluarga saya, Tuhan tolong berkati anak-anak saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan, Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk kenyamanan diri kita. Tetapi kita pernah enggak berdoa atau berkomunikasi
komunikasi kepada Tuhan untuk tetangga kita, untuk saudara kita, family kita. Bahkan bagi saudara, firman Tuhan diatakan apa? Mendoakan musuh dari kita. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dapat lebih dalam mengenal lagi. Siapa yang di sini pernah ngobrol sampai berjam-jam? Ada? Ngobrol sama teman nih dari sore sampai malam. Pernah? Enggak ada yang pernah. Bapak ibu saudara, kalau kita udah dekat dengan teman kita, pasti kita ngobrolnya juga lama. Banyak hal yang kita obrolin, banyak hal yang kita ceritakan. Tujuannya apa? Supaya saya mengenal teman saya mengenal saya. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan aja cuma 5 menit, kira-kira kita mengenal Tuhan atau enggak? Mengenal atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Bukan masalah waktu lama atau enggak, tapi seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita hanya berkomunikasi hanya 5 menit, itu pun seminggu sekali, sebulan sekali, pastinya hal-hal yang kita tidak tahu di dunia ini, ya Tuhan tidak bisa kasih tahu. Karena kita saja kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Ayub saat itu sedang kondisinya lagi di titik terendah. Saya tidak pernah lihat bahwa dia tetap berkomunikasi. Tapi di ayat di pasal sebelumnya mulai dia awalnya memang ini saya terima. Tapi lama-lama Bapak Ibu Saudara, namanya Ayub juga manusia, tidak kuat menahan cobaan yang dialami. Sampai satu titik di pasal 10, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Ayub menjelaskan judulnya adalah apakah maksud Allah dengan penderitaan. Kalau di kita baca, malah di ayat 1 saya bacakan, aku telah bosan hidup. Bayangin Bapak Ibu Saudara, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, sampai di titik terendah dia mengatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Bayangin, harta habis, anak habis, istri juga pergi ninggalin. Saya yakin di dunia ini tidak ada yang sanggup diterpa masalah yang banyak. Ayub aja orang yang saleh tidak tahan. Sampai dia mengatakan, aku telah bosan hidup. Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, hancur Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersyukur ada namanya Zofar yang mengingatkan kepada Ayub untuk kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan adalah melangkah keluar dari zona nyaman. Boleh next? Di ayat 13 sampai 19 dikatakan begini, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepada seperti kepada air yang telah mengalir lalu
kehidupanmu akan lebih cemerlang dari pada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Dikatakan di ayat 19 ini yang menarik. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka padamu. Bapak ibu saudara, Gofar mengingatkan kepada Ayub, kamu gak boleh diam di tempat dengan keputusasaan. Kamu harus keluar dari zona itu, harus kembali pada Tuhan. Kalau kamu terus berpikir hidup kamu susah, kamu akan berpikir seperti itu terus. Gofar mengingatkan supaya Ayub berani keluar, melangkah kembali untuk menjalani kehidupan yang baru. Dikatakan malah engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Bapak ibu saudara, orang yang banyak hutang tidurnya menyenyak. Benar? Besok gajian. Potong gaji 2 juta. Terus 15 menit bayar hutang. Pasti begitu Bapak Ibu Saudara. Pusing. Tidur mau puluhan jam Bapak Ibu Saudara. Itu rasanya tuh badan sakit semua. Rasanya kurang tidur. Pernah Bapak Ibu Saudara tidur berjam-jam tapi rasanya masih kurang? Tetapi kalau kita tidur cuma 10 menit, tenang, pikiran tenang, itu rasanya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan di ayat ini, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Betapa enaknya, betapa nyamannya kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita. Mungkin, kita tanpa sadari, kita udah nyaman dengan hal-hal masalah-masalah yang kita. Aduh, saya gak mampu, saya gak bisa, tapi tidak mau melangkah keluar. Tuhan menjamin Bapak Ibu Saudara, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dikatakan apa lagi? Dan banyak orang akan mengambil muka kepada kamu. Orang akan melihat, maksudnya, kok kamu bisa ya tetap tersenyum walaupun banyak masalah? Kok kamu bisa ya happy? Kok kamu bisa ya tetap ceria? Kok kamu bisa ya suka cita? Bagaimana cara? Ini yang Gofar inginkan. Tapi ibu saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, prosesnya juga panjang. Kalau mau dibilang enakan tidak menjadi hamba Tuhan, bekerja. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengalami namanya diregangkan oleh Tuhan, diperbesar kapasitas saya. Saya ada satu video, ini awal mula saya melayani Tuhan, itu tiba-tiba ke daerah pelosok. Boleh? Ada suara. Ini tahun 2015, saya masuk ke seminari dan tiba-tiba dari kampus saya diutus untuk mendampingi tim yang dari Amerika untuk ke Kalimantan Barat. Mereka itu dokter gigi dan perawat dan dokter umum. Itu Bapak Ibu Saudara jalannya masih tanah liat dan batu-batu besar. Dan kami harus nyebrang pakai speed. Itu di Sungai Kapuas. Dan memang ya
banyak cerita-cerita yang legenda lah di daerah itu. Nah, ini pos kami berada untuk kami tinggal. Itu nyamuknya gede-gede Bapak Ibu Saudara. Dan pernah suatu ketika ketemu kayak laba-laba besar. Itu di sepatu. Untung kami tidak langsung pakai sepatu. Kalau enggak udah. Di sana tidak ada air bersih dan tidak ada listrik. Biasanya kami setiap pagi ke desa-desa memberikan pengobatan gratis dan cabut gigi dan sebagainya. Nah, ini sore yang kegiatan kami hanya voli. Tidak ada hiburan sama sekali. Sinyal tidak ada sama sekali. Nah, ini gereja. Nah, ini Pak RT-nya. Nah, itu saya belum mencubi. Maju.
Dan listrik itu cuma dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Sisanya tidak ada listrik. Ini Bapak Ibu Saudara, pernah satu kejadian ketika kami pulang dari pengobatan, kami tiba-tiba diguyur hujan deras sekali, hampir kami kebalik sedikit karena tidak bisa dilihat jalannya itu, sampai warga itu yang bawa speed itu kadang buka atapnya nengok begini masuk lagi. Itu kami udah deg-degan itu, nggak kalau berhenti pasti udah kami gak tahu apa yang terjadi. Tapi kami terus melawan arus. Dan kami harus berusaha untuk kembali ke base camp. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa saya kasih video ini? Memang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Saya awal, aduh, itu rasanya bagi saya manusia menderita. Gak ada sinyal, air susah. Kadang kami Bapak Ibu Saudara ke desa-desa, kami bawa satu botol gede, itu bawa buat, kalau kami, maaf, buang air besar. Itu tidak ada air bersih. Dan kami selalu bawa aqua buat minum, untuk persediaan kami di perjalanan. Itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi, ketika Tuhan suruh saya untuk keluar dari zona nyaman, Tuhan proses membentuk saya untuk bisa lihat kondisi-kondisi di luar sana yang membutuhkan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, melalui pelayanan kami di sini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Sekarang saya mendengar gereja yang membuka gereja lain di daerah lain, karena sebanyak jiwa yang dimenangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masih banyak juga kekurangan tenaga-tenaga pengajar, tim medis, dan hamba bantuan untuk gereja-gereja yang di daerah. Saya akan menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita dengan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan terus dibangun, serta jangan pernah berhenti walaupun situasi kita sedang tidak baik. Ayub diingatkan oleh Gofar, walaupun kondisinya saat itu tidak enak, hilang keluarga, hilang harta, tapi Gofar mengingatkan untuk kembali, untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka semua rahasia dalam kehidupan kita Tuhan singkapkan, Tuhan kasih tahu kepada kita. Dan tidak ada lagi yang kita bertanya, Tuhan, kok saya berdoa bertahun-tahun Tuhan tidak jawab? Tuhan, kok saya tidak mendapat pekerjaan? Tuhan, kok saya tidak mendapatkan pasangan hidup? Tuhan, tidak ada lagi pertanyaan seperti itu kalau kita semakin mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan, jadi dikatakan apa? Memberikan hikmat dan memberitahukan rahasia dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Amin. Saya undang pemain musik. Mau merespon firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tidak bisa meselami pikiran Tuhan, tapi kita akan diberitahukan oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini.
Karena Tuhan ingin dari setiap anak-anaknya untuk semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Maka semua hal Tuhan akan sikapkan dan diberitahukan rahasia-rahasia yang Tuhan sudah ciptakan dari sebelum kita ada di dunia ini. Kita akan diberitahukan masa depan kita. Kita ingin pujian kau tetap Allah, betapa dahsyat Tuhan. Sekarang sampai selamanya.
saat ini kami Tuhan. Kondisi kami sedang diri terendah. Kami percaya Tuhan. Kami tahu karena Engkau akan memberitahukan kepada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, dan untuk masa depan kami Tuhan. Kiranya Tuhan singkapkan semua hal dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak goyah akan penawaran-penawaran dari dunia Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menyerahkan segala pergumulan kami, segala persoalan kami, problema dan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kau akan menolong kami dengan cara dan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu, cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, cederasan, sehingga bisa menjadi anak-anak yang Tuhan pakai menjadi luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang Engkau kerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan. Diberkatilah Engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kali. Haleluya. Amin. Mulialah nama Tuhan.